Halo, assalamualaikum teman-teman, jumpa lagi sama kami di channel PG Seda. Nah, kali ini saya berada di kebun di hamok. Jadi saat ini saya berada di Taman Sapana yang ada di Kabupaten jadi ini sebenarnya kebun karet, terus dikasih hamok sebagai tempat wisata, didukung oleh burung-burung. Jadi kita lihat keseruannya. Masuk ke hamok di sini, area hamok ini sekitar Rp3.000. Mohon maaf, Rp2.000. Kemudian untuk membeli umpan burung itu Rp5.000. Jadi bisa untuk memberikan umpan burung-burung yang ada di sini. Untuk tiket masuk sendiri ke area Taman Sapana ini berbeda dengan masuk di area hamok, itu sekitar Rp3.000 per orang, dan parkir lazimnya sekitar Rp4.000-5.000-an untuk mobil ataupun sepeda motor. Kondisi pada saat saya datang sini memang agak sore sehingga tampak lebih panas. Mungkin apakah kondisi karetnya atau bagaimana. Ini memang mirip atau serupa dengan Taman Mahoni yang ada di Kabupaten Tanah Laut. Areanya memang area dikasih hamok seperti ini, digantung hamok. Namun yang ini area karet. Kalau di Kabupaten Tanah Laut, Mahoni ya. Kemudian untuk di Banjarbaru ada di hutan pinus. Nah, seperti itu. Jadi memang kemasannya mirip-mirip. Apresiasi terhadap pengelola-pengelola di sini mengembangkan wisata untuk sebagai refreshing bagi warga-warganya.
Nah, sekian dulu teman-teman tentang Taman Sapana yang ada di Kabupaten Provinsi Kalimantan Selatan. Jika menyukai video ini, silakan like dan jangan lupa subscribe channel Pegu sudah aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Sampai jumpa pada video-video kami lainnya. Dadah. Sekarang dulu.